Hai hai semua, ketemu lagi di kelas online sistem digital. Video ini masih akan membahas tentang Carnot Map, khususnya untuk tahapan penyederhanaan notasi. So, sebelum lanjut, klik dulu ya tombol subscribe-nya. Setelah di video sebelumnya kita sudah belajar cara membuat Carnot Map berdasarkan tabel kebenaran dan notasi logikanya, maka sekarang kita akan belajar tentang cara menyederhanakan notasi logika. Pada tabel Carnot, kita berfokus pada nilai keluaran 1. Dari beberapa nilai keluaran 1 tersebut, kemudian dapat kita kelompokkan. Proses pengelompokan ini disebut dengan looping. Proses looping mengikuti aturan perpangkatan 2, sehingga ketika mengelompokkan haruslah terdiri dari 2 sel, 4 sel, 8 sel, dan seterusnya. Contoh looping 2 dapat dilihat pada Carnot Map berikut ini. Terlihat bahwa terdapat dua kelompok nilai keluaran yang bernilai 1, yaitu pada sisi kanan atas dan pada bagian bawah. Yuk, cermati bersama kelompok ini. Kira-kira variabel masukan apa ya yang mempengaruhi atau tidak mempengaruhi keluarannya? Pada looping 2 di sisi kanan atas, variabel masukan yang wajib dipenuhi adalah node A, node B, dan C. Sedangkan untuk variabel D tidak mempengaruhi, karena baik nilai masukan D ataupun node D, nilai keluarannya tetaplah 1. Maka dapat diketahui hasil penyederhanaan notasi looping ini adalah node A, and node B, and C. Kemudian, untuk looping 2 di bagian bawah, pada sisi kanan dan kiri, dapat disatukan, walau seolah-olah terpisah. Variabel masukan yang wajib dipenuhi adalah A, not B, dan not D. Sedangkan untuk variabel C tidak mempengaruhi, karena baik nilai masukan C ataupun not C, nilai keluarannya tetaplah 1. Maka dapat diketahui hasil penyederhanaan notasi looping ini adalah A, N, not B, and not D. Hasil penyederhanaan notasi dengan keymap adalah gabungan dari dua notasi looping tersebut, yaitu not A, and not B, and C, diorkan dengan A, and not B, and not D. Selanjutnya, untuk contoh looping 4 dapat dilihat pada gambar sebagai berikut. Pada gambar A, looping 4 berada di kolom C. Sedangkan variabel masukan A dan B tidak mempengaruhi nilai keluarannya. Maka, dari Carnot Map ini dapat disimpulkan bahwa keluaran X nilainya akan sama dengan masukan C. Pada gambar B, looping 4 berada di baris AB, sedangkan variabel masukan C dan D tidak mempengaruhi nilai keluarannya. Maka dari Carnot Map ini dapat disimpulkan bahwa keluaran X nilainya akan sama dengan masukan A dan B. Pada gambar C, looping 4 berada di tengah keymap. Pada baris dapat diketahui bahwa nilai keluaran 1 dipengaruhi oleh variabel masukan B. Sedangkan pada kolom, dapat diketahui bahwa nilai keluaran 1 dipengaruhi oleh variabel masukan D. Maka dapat disimpulkan bahwa keluaran X sama dengan masukan B and D. Beberapa contoh tadi dapat memberikan gambaran dari proses penyederhanaan notasi menggunakan Carnot Map. Secara umum, terdapat 4 langkah, yaitu yang pertama, membuat Carnot Map dari notasi ataupun tabel kebenaran yang diketahui. Tahap kedua, mencari nilai keluaran bernilai 1 yang terisolasi atau tidak berdekatan dengan nilai keluaran 1 yang lainnya. Tahap ketiga adalah mencari looping dari beberapa nilai keluaran bernilai 1 yang berdekatan. Mulailah dari looping terbanyak yang mungkin dapat diciptakan, misalnya 8. Dan jika masih terdapat nilai keluaran 1 yang belum tercakup,
maka dapat dicari looping baru dengan jumlah perpangkatan 2 yang lebih kecil, yaitu looping 4 ataupun looping 2. Langkah terakhir dari tahapan ini adalah menyimpulkan notasi hasil penyederhanaan dengan Carnot Map. Bentuk notasi yang akan dihasilkan adalah dalam bentuk SOP atau Sum of Product. Sebagai contoh, kita akan menerapkan 4 tahapan ini pada notasi berikut. Not A and not B and C and not D, or not A and B and not C and D, or not A and B and C and D, or A and B and not C and D, or A and B and C and D, or A and not B and C and D. Cukup panjang ya notasinya. Yuk, kita uraikan. Tahap pertama adalah menyajikan notasi tersebut dalam bentuk Carnot Map sebagai berikut. Tahap kedua adalah mencari nilai keluaran 1 yang terisolasi. Pada Carnot Map tersebut terdapat sebuah nilai 1 yang terisolasi pada sisi kanan atas. Notasi dari sel ini adalah not A and not B and C and not D. Tahap ketiga adalah mencari looping dimulai dari 16, 8, 4, dan 2. Pada Carnot Map tersebut, terdapat looping 4 di bagian tengah. Jika diperhatikan baris dan kolomnya, maka dapat diketahui bahwa looping ini dipengaruhi oleh nilai variabel masukan B dan D. Maka notasi untuk looping 4 ini adalah B and D. Masih terdapat sebuah nilai 1 di bawah looping 4 tadi. Maka dapat dilakukan penggabungan dengan nilai 1 yang terdekat agar menjadi sebuah looping 2. Looping 2 ini tidak terpengaruh oleh nilai variabel masukan B. Maka notasinya dapat dituliskan menjadi A, N, C, N, D. Maka tahap terakhirnya adalah menuliskan keseluruhan notasi hasil proses penyederhanaan, yaitu not A and not B and C and D, or A and C and D, or B and D. Nah, sudah tahu kan tahapan penyederhanaan notasi dengan Carnot Map? So, cermatlah dalam menentukan looping, cermatlah juga dalam menuliskan notasi logikanya. Terima kasih sudah nonton dan semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ya. So, see you!